Salim? Canım? Efendim canım. Lütfen gel. Tolong datang ke sini. Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Tamam, geliyorum. Apakah kau baik-baik saja, sayang? Aku baik-baik saja. Tapi aku merasa takut. Apa yang kamu takutkan, sayang? Ada apa? Hubungan kita kan sudah berjalan selama 6 bulan. Iya, benar. Dan sampai hari ini semuanya baik-baik saja. Tapi aku khawatir. Aku takut ada momen di mana kita akan berpisah. Hubungan kita akan berakhir. Hei, kenapa kau bicara begitu? Kemarilah. Dengar, boleh ku katakan sesuatu padamu? Iya, katakan. Sayang, apa dasar dari hubungan kita? Dasar dari hubungan kita adalah cinta, kan? Itu benar. Tapi, bukan hanya itu. Lalu apa? Dengar, sayang. Hubungan kita didasari dengan kepercayaan. Jika kepercayaan itu hilang, untuk apa hubungan itu dimulai? Kau benar, Salim. Tapi aku merasa takut. Karena sebelumnya aku sudah merasakan perasaan sakit hati. Aku tidak mau mengalami hal yang sama lagi. Sayang, kekhawatiranmu itu wajar. Tidak ada orang yang ingin ditinggalkan. Atau tidak ada orang yang ingin hubungannya berakhir. Begini saja, kita bikin kesepakatan. Jika misalnya kau mengetahui aku berselingkuh dengan wanita lain, jangan ragu untuk meninggalkanku. Dan begitu juga sebaliknya. Kau setuju? Sayang, tapi kenapa aturan ini harus dibuat? Aku yakin kau tidak akan berselingkuh dariku. Kau adalah cintaku, dan aku adalah cintamu. Aku tahu, sayang, aku tahu. Kau adalah satu-satunya cintaku di dalam hidupku. Tapi, agar bisa meyakinkanmu, kita buat peraturan ini. Jadi, setelah ini tidak akan ada yang berani melanggar peraturan ini. Sekarang, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah kau percaya padaku? Iya, Salim. Aku percaya padamu. Aku sangat bersyukur kamu hadir di dalam hidupku. Aku tidak ingin kehilanganmu di dalam hidupku. Hei, jangan menangis. Aku tidak tahan melihat air mata mengalir dari matamu. Sayang, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkanmu. Tetapi percayalah, selama kepercayaan kita di dalam hubungan kuat, maka tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Apakah kau percaya padaku? Iya. Aku percaya padamu. Şimdi kötü şeyler düşünme. Ben her zaman seninleyim. Tamam mı? Tamam Salim. Çok teşekkür ederim. Ikut aku masuk ke dalam rumah. Ayo. Baiklah Salim. Aku sangat mencintaimu sayang. Aku juga Salim. This story was written by Fifi, and what becomes Salim is the voice of an Indonesian dubber who has been cloned into an AI. This music comes from a Turkish serial entitled Elif. If you are curious about the dialogue above, you can read it in the description column. Thank you for watching. Don't forget to press the like, comment, and subscribe buttons. Okay? Thank you.